pemerintahan desa. Bapak Bupati telah mengundang semua desa yang ada di Kabupaten Kalimantan, yang namanya 15 kecamatan. Dan kami dari LSM Mitas Pemerintah Keadilan memantau kegiatan serta pemerintah Kabupaten Kalimantan, di mana kami selaku LSM Mitas Pemerintah Keadilan melihat di sini ada 5 kecamatan sekarang, yaitu terakhir evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Bupati. Dan kita lihat ada beberapa kepala desa yang sudah diambil data, yang di mana Bapak Bupati melakukan evaluasi ini adalah memberikan pelayanan publik kepada semua desa yang ada di Kalimantan. Dan kita lihat hasilnya, 44 desa yang telah dikumpulkan di tempat ini melihat bahwa kondisi COVID yang begitu marak di Indonesia, sehingga Bapak Bupati melakukan tindakan yang sangat luar biasa sekali karena mereka dilayani di tempat tangan presenter. Dikerjakan oleh Bapak Bupati sehingga beliau baru-baru mendapatkan piala dari grup NCTV yang di pusat, sehingga kita melihat langsung bahwa sistem kerjanya Bapak Bupati sangat luar biasa sekali melakukan pelayanan di tempat seperti ini terhadap semua desa dari 144 desa dari 15 kecamatan. Sistem kerja Bapak Bupati sangat luar biasa sekali, dan kita lihat ada beberapa kepala desa sistem kerja Bapak Bupati ini yang dalam memberikan pelayanan publik di tempat seperti ini. Jadi apa tanggapan Bapak kepala desa? Kira pelayanan publik seperti ini sebenarnya karena sudah ada desa bahwa kita akan membuat seperti melayani tetapi ini melayani di desa langsung juga. Jadi ini adalah suatu hal yang memudahkan kepada anda sebagai teman-teman jangan harus banyak berlibat menjadi tangan. Oh iya, dan alhamdulillah di sini persiapannya sudah ada ya. Di Samula, ada berapa kecamatan yang ada sekarang? Ada 5 kecamatan yang ada. Terus ada berapa desa yang ada? Setelah desa kami tidak pastikan karena kalau di Binuang itu ada 9 desa. Oh Bapak dari Binuang. Dan sangat motivasi untuk karena dari kegiatan-kegiatan yang kemarin yang kita sudah laksanakan ya, adanya mengenai evaluasi dari kegiatan di sana. Kerja Bapak Bupati terhadap dari 15 kecamatan, 144 desa dilaksanakan di tempat ini, dan kita melihat sangat luar biasa sekali karena di tempat ini sangat adem.